Assalamualaikum semuanya. Di vlog kali ini kita akan masak sayur buncis, tumis, dan tahu goreng dan otak-otak goreng. Oke. Untuk bahan-bahannya di sini kita ada cabai, bawang merah, bawang putih, masako, ladaku, garam, gula. Untuk buncisnya kita potong-potong seperti itu ya. Di sini sembari goreng tahu, kita potong-potong bumbu untuk sayur buncisnya ya. Cabai, bawang merah, bawang putih yang tadi kita sambil potong. Otak-otaknya sudah matang ya, kita angkat. Nah, kita tiriskan dulu. Di sini kita langsung goreng bumbu untuk sayur tumis buncisnya ya. Nah, minyaknya nggak perlu diganti, masih enak kok ini. Nah, seperti itu. Oke, kita tutup sebentar, terus kita kasih bumbunya. Ada masako, ladaku, garam, dan juga gula. Nah, kita aduk-aduk, lalu kita tutup lagi hingga mendidih. Finally selesai juga masak kita hari ini. Selamat mencoba ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.